Sobat Mencakup Indonesia, menu latihan kita kali ini adalah tapping 4 yang bentuknya seperti ini. Oke, Sobat Mencakup Indonesia, dan berikut adalah tutorialnya. Pertama, posisikan nunchaku seperti ini, kemudian posisikan tangan kiri seperti ini. Kemudian arahkan nunchaku ke tangan kiri. Nah, seperti ini. Kemudian ayunkan. Nah, setelah posisi seperti ini, posisikan tangan kanan seperti ini dan arahkan nunchaku ke tangan kanan. Nah, seperti ini. Kemudian ayunkan. Nah, tinggal kita bolak-balik posisi tangan kita. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali. Semua orang pasti bisa melakukan. Tapping 4 merupakan trik yang sangat simple, yang sangat mudah, namun memiliki manfaat yang bagus, yaitu bisa untuk melatih keseimbangan refleks tangan kanan dan refleks tangan kiri kita. Oke, Sobat Mencakup Indonesia, selamat mencoba dan selamat berlatih.